tentang masalah-masalah yang ada di sekitar. Ada mengundang dari terkait nanti dengan implementasi dari full day school. Sedikit barangkali saya memberikan gambaran ini karena sebelum diaplikasikan di Kabupaten Banyakan sudah menerima masukan-masukan dari apakah itu terutama dari para kiai, sebut saja ketua MUI gitu, terkait dengan keberadaan madrasah diniyah. Nah, tadi juga dipertanyakan. Satu di antaranya yang menjadi pemikiran dan kegamangan daripada pengelola dinia, sekolah dinia ini adalah bagaimana dengan keberadaan sekolah dinia. Pada ajaran 2016-17 sebetulnya sudah ada 500 sekolah tersebar di wilayah NKR ini yang sudah melaksanakan full day school. Sebetulnya konsep full day school ini Bapak dan Ibu tidak terlalu spesial, istimewa. Hanya sekali lagi mungkin pentingnya melalui keputusan seperti saya sampaikan tadi, mulai Banyakan sudah ada TPA. Kalau di kota besar ya mungkin ibu-ibu yang berkarir di sana pulang sore atau malam sekalipun, itulah yang menjadi kegamangan, kekhawatiran terkait dengan masalah pembinaan kepada anak-anaknya setelah lepas dari kegiatan di sekolah. Bahwa guru SD terbaik satu wilayah NKRI ada orang Majalengka. Mengapa begitu? Karena orang-orang yang berpendidikan tinggi di sana adalah kuat peduli bahwa pendidikan dasar itu sangat fundamental. Home in the village where I grew up.